Halo Foodies, kali ini Mami akan membuat sesuatu yang sangat berbeda. Apa itu? Mami akan buat souffle. Tahu kan souffle itu makanan khas dari Prancis. Nah, kalau mau tahu caranya, let's get cooking. Nah, pertama-tama Mami akan menyiapkan sospennya dulu. Kita taruh. Lalu kita masukin susunya sebanyak 100 ml. Nah, jadi itu pakai apinya tuh kecil aja. Jangan terlalu besar, takutnya dia cepat mengental. Nah, udah kayak begini, baru kita masukin coklatnya. 100 gram dark coklat. Jadi ingat ya foodies, kita masukin coklatnya setelah mematikan apinya. Nah, seperti ini. Kalau sudah mengental seperti ini, kita masukin kuning telur. Kuning telurnya dikocok dulu, kocok lepas ya. Nah, kita masukkan. Aduk lagi. Nah, sekarang kita pisahkan. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan putih telurnya. Mami lupa, Mami harus tambahin garam. Garamnya sedikit aja. Masukkan garam, masukkan gulainya. Oke, kocok lagi. Coklatnya. Nah, masukinnya sedikit-sedikit ya foodies ya. Aduknya, aduknya itu kayak satu arah. Supaya putih telurnya itu nggak jatuh pas dimasukin langsung semuanya. Kalau sudah tercampur semuanya, kita sisihkan dan kita siapkan ramekin. Mami di sini punya 4 ramekin. Kalau nggak punya ramekin di rumah, coba pakai mangkok yang anti panas. Nanti kan kita mau oven tuh. Kita olesi mentega ke dalam ramekin seperti ini. Ini cocoa powder. Taruh sini. Nah, jadi seperti ini. Kita tuangnya setengah aja. Nanti kalau misalkan penuh, dia akan meluap. One and two and three. Nah, souffle Mami udah jadi. Mau tahu resepnya? Langsung aja klik di www.kokiku.tv. Jangan lupa ya, subscribe di YouTube channel kita. Bye-bye! Kita coba sekarang ya.